Wah, Indonesia ada utang gede ya? Gede ya? Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman, aku semangat banget ya. Karena apa? Karena aku akan mengurusin visa aku. Jadinya kita sebelum berangkat, suami aku udah nyiapin semuanya apa kebutuhannya nanti. Itu cuma kira-kira aja. Karena apa? Kan kemarin teman online juga bilang, Kak, itu besok tempat fotokopi surat-surat kakak di sana agak jauh loh katanya. Makanya sekarang pagi ini kita di fotokopi semuanya apa kebutuhannya gitu. Buat teman-teman yang udah ngasih nasihat, terima kasih ya. Udah hari ini bisa bikin visa, nanti kita bisa terbari. Senang dia kan? Paspor aku, paspor kamu, surat nikah. Untung di hotel kami ada tempat fotokopi. Ini udah. Udah itu aja kan lo? Itu aja. Untung ada fotokopi di sini loh. Makasih. Berapa itu? Seribu. Free. Oke, makasih. Pagi-pagi udah dapat free. Sekarang kita pesan Grab, lalu kita berangkat ya. Kita sekarang lagi di Grab teman-teman, mau menuju ke Kuningan ya, ke kantor Iris. Jadinya nggak tahu udah buka atau belum itu. Oh, buka kantor. Udah, tanggal 19 pasti buka. Ya, semoga ya, soalnya kan kita nggak tahu. Mana tahu ada masalah lagi gitu, alasan itu lagi. Itu saya kau. Yang penting kita datang aja dulu. Aku semakin cepat datang ke sana, semakin cepat kita bisa balik ke Indonesia. Itu harapan sih. Kira dari jam 7 untuk mulai bangunnya. Dari pagi. Sampai-sampai baju aku dari laundry ya, belum keluar, ya udah aku pakai baju ini aja lagi. Oke teman-teman, kita udah nyampe di sini, di kedutaannya ya. Atau di tempat bikin visa gitu. Sekarang kita jalan mana? Masih ini. Lewat sana yuk. Berarti nomor 8. Nomor 8, tekan. Oh ya, makasih ya Pak. Makasih. Beda labnya. Di sini juga boleh? Yang C, oke. Okay. Oh, ya. Makasih. Pengalaman juga ini. Yang biasa ya, yang lugu, yang tinggi-tinggi ya. Mereka bisa tangkal lift pertama. Masa sih? Iya. Berarti aku belum tahu. Ada. Ayo masuk dulu. Karena orang banyak nggak enak. Ya. Sorry ya, saya keras ya. Halo teman-teman. Gila, sepanjang jalan tol tau nggak? Aku bisa bikin visa nggak ya hari ini teman-teman? Karena antrinya padat banget. Padahal kita dari jam 7 udah standby ya, udah jalan ke sini. Tau-tau jalan itu di tol aja macet tau nggak? Terus salah jalan lagi? Terus salah jalan sedikit, ya. Cuma sedikit aja teman-teman. Tau-tau nyampe di sini, antrinya sepanjang jalan tol. Yaudah kita antri dulu ya teman-teman. Semoga aku bisa nanti membuat visa di sini ya, ya. Ya, saya mau siapin apa aja ya. Ya. Oke, ya. Kalian antri ya? Iya, aku antri. Udah ya, Lokong ya. Udah lagi proses nih, teman-teman. Sesak nafasnya teman-teman, sampai 2 jam aku mengisi formulir loh. Apalagi agak lemot ya Lokong ya, mungkin karena ramai orang ya. Orangnya paling ramai hari ini kata orang. Jadi berebutan ya, lah. Di rumah ya, diisi dulu ya, baru ke sini ya. Di pering keluar, jadi saya pering ya. Iya. Ini udah belum ini. Oke, nanti kita antri lagi teman-teman di sana. Tadi aku antri sana, tapi karena ini harus diisi di sini, formulirnya katanya lewat online ya. Jadi kami urus dulu. Oke. Sekarang kita nunggu ini lagi ya. Nah, kami duduk di sini lagi kayak kemarin awal datang ke sini ya, teman-teman. Ya. Kemarin ke sini mau bikin visa. Visa. Hari dan ini banyak ya. Juga masalah waktu itu ya. Dan hari ini aku duduk di sini lagi tapi udah mendapatkan visa, cuman aku menunggu sampai tanggal 22 ya, Lokong ya? Ya. Aku udah bisa ngambil visa nanti, teman-teman.
Seharian aku antri di sini. Selalu ya sama orang Indonesia, benar ya. Kenapa selalu ya? Saat tadi pagi ya, sampai sekarang baru kurusinya. Mereka masih di sana kerjanya. Sekarang udah jam 7 malam. Iya, udah jam 7 malam di sini. Mereka, saya tanya, kalian kerja sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai selesai katanya. Pertama kali saya dengar kayak gitu, saya kami kerja sampai selesai. Itu lihai kan? Lihai. Tapi ya, mau komen juga ya. Komputer tahu lambat di internetnya, jadi saya pikir itu ya. Bikin data, isi data 3 ya. Tiga jam gitu. Bikin data. Mungkin ya hari ini tahu lama ya, pertama hari bukannya. Iya. Tapi rame. Mereka lebih capek lah pada kami lah. Mereka nggak makan loh siang katanya. Nggak makan. Nggak ya. Makan katanya. Selesain dulu kerja baru bisa tadi makan. Tadi kita di sini kasian makan. Kasian juga ya. Sih singku tamena. Sekarang waktunya makan ya teman-teman, karena udah malam ya. Jadi kita mau makan. Hari ini makan yang enak ya. Suami aku tuh badannya udah dingin, tau nggak kerja seharian bantu aku. Capek, lapar banget. Jadi dia mau makan seafood malam ini katanya. Jadi aku mau ngajak dia makan seafood. Makan yang banyak ya. Seafood banyak, ada kepiting, ada yang lain-lain. Yuk masuk dulu yuk. Ini kan mati ya. Ayo lah kun. Malam. Hey. 3 orang. Iya. Oke. Lakon silakan. Ya. Ada becak tau. Waduh. Mau duduk di mana? Sini aja, lapar. Di mana? Mau sini meja aja. Bulat atau meja panjang? Sini aja. Oke. Okay. Aduh. Teman-teman, terakhir suka mau makan juga ya. Lapar sekali ini mana alasannya. Waduh. Ini masak ke mana? Mana? Sini. Balikpapan. Oh, ini semua seafood ya? Ada yang favorit apa? Yang favorit apa? Kepiting asap. Ya, boleh. Yang asap satu-satu. Itu satu ekor atau gimana ya? Ada ukuran SML. SML, M aja ya? Yang E. Oh ya. Mau buka ya, Kak? Hah? Mau buka ya? Buka apa? Ini. Jangan buka sakit, kan? Ini, saya lagi mau pengen makan. Oh, yaudah. Ya, cimila ya. Makasih ya. Atau tom-yum kepiting aja ya? Saya tadi udah kepiting udah diasap, ya udang lagi. Ya. Mau udang dong, Mbak. Udang tiger bakar kecap. Iya, enak nggak ini? Enak. Ada yang lain nggak? Ada udang tiger cili balado itu enak tuh. Cili balado deh. Aku mau kangkung tumis bawang putih. Kangkung bawang putih? Mm-hmm. Itu porsinya kecil atau gede? Cukup buat 3 orang. Kamu dong, emang kamu dong. Kamu dong? Aha, itu kamu dong. Yang kamu dia. Hah? Ada yang mau makan apa hari ini? Ini ada cangcoy sama? Ada besar juga ayam bawang. Ayam bawang? Iya. Pedas nggak? Enggak. Ya. Ayam goreng bawang. Kita mau yang pedas. Itu adalah hai xian, kan? Ya, itu adalah hai xian. Itu adalah hai xian. Ini ikan kita sudah coba, kan? Sudah coba. Ikan kita 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 sudah coba. Lai. 都点, 来个鱼, 有, 没, 没点鱼吗? 没有, 你点吗? 我看看啊。 这个看起来不错，来个这个呗。什么东西啊？八嘎八嘎达布，八嘎达布。八嘎达布。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 达
sama kan, sumpah sama kan. Oh, sepeda unta atau waktu unta kecil namanya. Saya masih ada ini. Ya, TV-nya. TV tahun berapa ini? Tahun 70-an? Tahun 70-an ya? Iya, Kak. TV ini tahun kan tahun berapa? Dia selalu ada. Karena aku ingat ya, kalau mau cari siaran ya, ini di harus sini, di setel. Di sini ada sampah ya? Karena bosnya orang China, maka pasti ada ini dia. Kando. Di Indonesia mau TV yang baru lagi nih teman-teman. Siapa mau narik aku? Kamu sana. Kasih makan dulu dong. Baru nih kita jalannya. Karena tenaga nih segala. Kamu jadi kudanya dulu, baru aku kasih makan gitu.
Dikasih makan dulu baru kita cari kutanya. Kamu tahu nggak kalau di kampung aku namanya ya teman-teman, Bendi. Bendi. Ya. Buat ke pasar gunanya ini. Wah. Sehari kita minum teman-teman. Jadi ya, tunggu minum aja ya. Udah kaya ya. Wah, enak. Hari ini nggak tahu kenapa ya. Semua keringat saya. Kenapa? Nggak tahu. Pasti karena nggak makan ya. Ini ada tang. Ini ada tang. Itu tiang. Kepiting asap. Oh, kepiting asap. Nasi. Nasi. Oh, sayur nggak cukup itu. Cukup. Nggak, itu nggak cukup. Alah, udah waktu makan nih, nggak usah pula-pula nih. Udah cuci tangan? Udah siapin. Pelan-pelan makan ya. Malah cukup nih. Cukup. Nah, dari mana mulai ya? Ini bukan dimakan ya. Ini biar apa? Biar nggak ada lalat. Oh, itu Indonesia jago itu kayak. Memang apa pakai ini nggak ada lalat ya? Iya. Wah, masa. Nggak sabaran ya, mau lihat tanam ini siapa nih. Wuih. Wow. Wuih, tanaman kepiting nih. Kok bisa ngumpet kepiting sini ya? Iya. Wuih. Masya Allah, wangi loh. Tadi mana mulai ya teman-teman ya? Di sini, ini dulu lah. Nah, ini udang dulu ya teman-teman. Wah. Pedas nggak? Pedas manis, enak, ada asam lagi. Panas. Wah. Indonesia ada udang gede ya? Gede ya. Wah. Gimana? Ini udang ya. Daging ya. Segar. QQ tau gak? Ini segar punya. Pastilah. Ini Indonesia Shifu ya. Nomor 1. Karena semua lauknya. Kepitingnya coba. Kan pengen kepiting. Nih, buang sampahnya. Aku lihat-lihat kamu makan kayak gitu ya, Rafa. Lapar juga sih. Wah, enak. Gede kaki. Wah, deh. Panas. Kabur. Awas gigi. Enggak bisa sabar, sorry ya, teman. Lakon, jangan pakai gigi, pakai ini dong. Nah, orangnya udah siapin kamu pakai gigi. Udah kelar, udah deh. Taruh sini. Makan. Makan. Ya, wah enak loh Lakon. Udah. Enggak apa. Pakai ini kata aku. Sini aku bantu. Nggak usah. Nggak mau. Habis ini. Yaudah. Yakin ya, kepiting ini ya lebih segar. Dagingnya tuh manis. Manis, segar. Dia masakan bumbu ya. Masuk ke... sama. Kayak bumbu di rendang nih. Bukan. Bukan. Coba nih. Wah. Yap. Wah teman-teman nih, kalau saya mah pakai tangan aja, so maaf ya.
di sini teman-teman ya. Kepiting enak, gurih, segar. Makannya segar. Udangnya segar juga. Masakannya manis, asam, dan daging QQ. Ikannya enak juga, segernya. Apa namanya? Apa lagi ada ikan kupang namanya. Kupang ada yang sambal lagi ya. Wah, benar-benar yang seafoodnya, seafood rasanya gitu. Ini kali ya salah saya di sini makan ya cocoknya. Kalau aku suka persambalan teman-teman. Sambal ini buat aku. Kita coba ikan bakar. Kurang sambal kan? Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ikan bakarnya ya. Ayo, mari makan. Ini ikan mantep banget ya. Lebih hampir sama saya kan? Sumpah, enak banget. Kakinya buat pocil satu. Biar adil kalian. Kepitingnya kita coba. Kakak yang baik ini. Pakai lata-lata ya. Kepitingnya enak, ada manis, asam-asam. Wanginya itu kayak itu banget. Menonjol wanginya itu. Tapi menurut aku ya, aku suka ini loh, kalau dibandingin ya, aku suka ini. Karena apa? Ini rasanya enak banget, apa namanya, ikan bakar itu berasa gitu. Kalau ini menonjolnya manis, manis wangi. Saya suka ini. Wah, ini udang ya. Udah setengah bulan ya kita nggak makan udang lokal. Udah lama, jarang-jarang teman-teman makan udang tuh. Walaupun ya, kan orang pinggir laut ya, makan seafood ya. Kalau dibanding di Indonesia, seafood kaki ini gede, enak. Di sana enggak ada teman-teman. Di kampung saya ya, teman makan ya ikan memang tadi ya, sendiri. Dan ikan biasa, kepiting juga, kepiting juga, masakan juga beda gitu. Cuma walaupun enak, tapi beda loh. Kepitingnya enak. Makasih. Aku udah buka mulutnya tuh. Wah, lihat teman-teman. Makan yo. Thank you. Wah. Wow. 突然, 哎，从这开始，这虾真的好好吃。 先把这个姜先，先把姜事儿，我这还有点姜，哎，这个姜是不是螃蟹里面的姜？不是，不一样吗？来点这个姜，吃虾啊，不能吐皮儿，是皮儿不干。其实虾跟我们那边虾有点不一样啊，怎么不一样呢？ 你咋这么大？不是，好吃吗？好不好吃？不是。嗯，来点这个酱。哪天不用吃八苦。味道怎么样？不是，这又。 跟 Q 弹有嚼劲。今天你嫂子带我们吃这个印度尼西亚的这个海鲜大餐呢、啊。哇！都当大主啊，说你的。真的吗？啊，真的。就来点，来点这个。啊。哎。他会吃啊。嗯，再见，再见。啊，是不是还有？嗯。这边怎么干他们的嘛呀？哎呀，老乡。哎呀，可以。 真的老香了，老香了啊！还香，那它的酱，它主要是个酱，
它这个辣椒啊，辣椒那个葱。杜浪这个马干的是干的，伊尼。我在杜浪这边吃的。哦。太香太香，香。这烤鱼怎么样？烤鱼好吃。啊，你嫂子就喜欢这道菜。对，我也喜欢。他有可能，你嫂子有可能叫了一盘啊。啊，哎呀，我都不剩啥子辣椒呀。哦，谢谢啊。哎，它这个有那个就是鱼的味道，有鱼的味道，有鱼的味道。这个有没有啊？印度一下做这个加干贡呀，好吃，真的好吃。嗯。哎呦，太下饭了，太下饭了。今天吃了就让我舒服了，嗯，有胃口今天啊，也有胃口了，胃口，哈哈哈，今天有胃口了，啊，啊，你嫂子留给你的啊，你要感谢你嫂子，我留给你，没，留给你的，再来一人一个，刚才那个一人一个往里趴了，这玩意儿吃起来有点费劲。这夹子，太香了！啊，全是肉啊！呀，我们在中国啊都没吃过这个螃蟹，知道吗？我们吃的是不一样，你的肉不粘在骨头上面，你告诉我，那么掉下来了吗？有道理啊，有道理啊。怎么能把它吃得干净？啊，连壳一起吃好了吗？哦，小心点啊，开玩笑啊，啊，这个都给你收拾好了啊。哇。总结一下，你吃的这印度尼西亚是第几次啊？第三次吃印度尼西亚西服底啊？三次啊，这个我们吃了几次？一次、两次啊，三次啊。哦，给他帮他们俩点东西啊，什么这个咖喱嘛，个西服的，没嘛安娜，咖喱麻哈，那麻哈，嘛个呢？搞了阿拉样，那个 happy 呀，给他嘛个一个。你可别多乱说，没有好的意见。不知道干啥呀？可能嘛个西服就得了，哪里了？咱们同学们。Biasanya kita makan tuh ya, apa yang ketemu itu yang kami makan gitu. Karena nih saya udah mau nih pergi nih dari Indonesia, jadi nih seharusnya mau coba seafood Indonesia. Kalau nggak coba lagi ya, jadi kapan lagi nih? Soalnya di China nggak bisa temu seafood enak kayak gini teman-teman. Sumpah, walaupun nih saya di pinggir laut nih. Selamat ya kita ya hari ini urusin visa ya.jadi kita udah ada pastikan ya, kapan kita balik nih, temu semana nih. Selamat dulu ya, kambing. Jadi nih hari ini ya, saya senang banget teman-teman. Udah ada waktu nih, kapan bisa balik nih, lihat anak nih. Karena di mata saya ya,anak yang pertama ini tuh, saya udah tua pula nggak lihat mereka, saya rindu banget sumpah deh. Tapi jujur juga ya teman-teman, pergi Indonesia juga sedih meninggalin ya. Tapi di balik sana ada anak yang harus kita jagain juga. Karena kita udah lama dia nggak pulang gitu, pasti anak itu khawatir juga, rindu juga sama kita. Kita juga rindu sama mereka gitu. Di sisi sini ada enaknya, di sisi sana ada serunya gitu.Jadi Indonesia sama China itu sama-sama suka kami teman-teman, tapi kita cuma boleh milih salah satu. Enggak, besok saya bawa anak ke sini, udah selesai kan, gampang kan? Iya, benar. Iya, benar. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Jadinya
apa namanya hari ini ya kita nikmati makan Indo food Indonesia food ya seafood dulu ya. Paling-paling kita 3 hari di sini lagi. Abis itu kami balik ke China dulu teman-teman. Semoga kita bisa balik lagi ke sini nanti ya. Makanya malam ini mungkin kami nggak bawa tripod juga buat kalian lihat kami makan seperti apa. Jadinya kita lagi makan seperti ini teman-teman. Nah, kita mungkin makan dulu, jadi buat teman-teman cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye. Bye bye. Kami mau makan enak dulu ya. 你慢点吃啊，留点给我，都吃完了。 dia cepat makan. Tiang kamu tunggu sama makan ya teman-teman ya. Ayo makan dulu nih kalau nggak habis sama dia.